Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel saya. Salam ternak, salam ngeri, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kawan, saya berada di Desa Pusingan, Kecamatan Rawasragi, Kabupaten Lampung Selatan. Saya berkunjung di kandang breeding. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Namanya siapa Pak? Pak Gito. Pak Gito. Gito. Ini baru ngambil ini Pak, kangkung Pak. Iya, ambil rumput untuk makan kambing. Ini ternak kambingnya udah berapa lama Pak? Ya kurang lebih sekitar 4 tahun 5 tahun lah. 4 tahun 5 tahun udah lama ya. Terus selama 5 tahun itu pakannya kangkung seperti ini Pak? Ya enggak juga, kadang-kadang ya rumput campuran-campuran. Oh gitu. Kalau ini kangkung seperti ini nih di sini banyak Pak? Nah, buahnya Pak. Banyak ya? Di sungai-sungai. Ambil di sungai, tambak-tambak. Ini sehari ngambil rumputnya berapa kali Pak? Ya satu kali, cuman kan 3 gulung 3 ikat. Oh, 3 gulung. Jadi 3 gulung itu langsung dibawa sekali? Iya. Satu gulungan ini Pak, satu gulungan besar ini Pak. Oh, ini iya. Ini untuk berapa hari ini? Untuk satu malam. Oh, ini untuk satu malam. Ini untuk satu malam. 3 gulung untuk satu malam. 3 gulung untuk satu malam. Pantesan kambingnya kok gemuk-gemuk gitu. Enggak apa, enggak ada yang kurus, bulat-bulat gitu. Ih, keren-keren. Mantap nih kawan. Oke kawan, kita lihat ke kandang. Ini sini daerahnya, ini daerah seperti kayak rawa-rawa gitu. Jadi tempatnya agak becek, basah. Kawan, kambingnya super-super semua. Ini dulu awalnya itu berapa ekor Pak? 3. Awal mulai 3 ekor, sekarang sudah 10 ekor. Ih, keren. Berapa udah sering jual? Udah Pak. Udah ya. Udah sering ya. Udah. Kalau di sini nih kan daerahnya ini daerah pedalaman gitu Pak ya. Iya. Itu kalau jual itu kemana itu Pak? Ke Belantik. Ke Belantik ya. Belantik yang datang ke sini ya. Iya. Kalau harga kambing itu sekarang gimana Pak di sini nih? Ya pokoknya kalau istilahnya seukuran untuk apa ya, untuk pemotongan kurban ya pangkal 3. Pangkal 3 minimal 3 juta gitu. Iya. Oke, kalau akikah, jantan yang akikah itu? Ya mungkin mungkin sama lah mungkin. Sama. Keren. Kalau dulu awalnya berapa tadi? 3. 3 ekor. Itu beli apa gadu Bapak? Awalnya gadu. Awalnya gadu. 3 ekor betina semua itu Pak. Iya. Ya. Terus kalau masalah pakan di sini kangkung kan Pak ya. Itu enggak pernah ngalamin kambing mencret Pak? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Keren-keren. Kalau kendalanya masalah kambing sakit sini di sini apa Pak? Karena saya lihat ini kan arealnya, tempatnya ini dingin. Ya, ya mungkin sakit itu apa, kena istilahnya penyakit karena hawanya lah, udaranya itu daerahnya daerah pesawahan. Jadi kadang-kadang banyak nyamuk. Oh, gitu. Kalau kambing mencret gitu pernah ngalamin, Pak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Kambing masuk angin? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah, keren. Terus Bapak kenapa pilihannya itu di kambing rambonan jumboan seperti ini Pak? Ya kalau apa ya, kalau model kayak gini tuh senangnya tuh badannya tuh gede. Badannya gede. Gede panjang lah. Jadi nggak ada pilihan selain ini Pak ya. Iya. Kalau dulu awal mula juga belum pernah miara domba gitu? Belum pernah. Belum. Belum pernah. Jadi awal mula langsung kambing rambunan seperti ini Pak ya. Keren-keren. Kalau ngambil rumputnya itu berapa jauh Pak dari sini Pak? Ya nggak pasti Pak, kadang-kadang ya sekitar 1 kilo, kadang-kadang yang sebabnya bawa perahu, perahu mesin. Oh, ngarinya. Jadi ngambil kangkungnya itu pakai perahu? Iya, di sungai-sungai, ditambah apalagi sekarang posisinya istilah banjir. Oh gitu. Kalau yang di sini ini banyak yang ternak ini Pak, kambing Pak? Enggak juga sih Pak, bisa-bisa dihitung. Bisa dihitung.
kalau rata-rata itu kambing apa domba di sini? Domba. Domba. Oh, jadi rata-rata domba. Masalah ini kotorannya ini nih, Pak ya. Ini dibersihkan nggak, Pak, ini kalau kotorannya di bawahnya ini? Ya kalau isinya musim-musim ya dibersihin, Pak. Kalau musim hujan dibersihin, kalau isinya musim kemarau enggak. Kalau paling cuma dikarungin. Musim hujan ini dibuang ini. Ini kalau tempatnya becek seperti ini enggak pengaruh sama kambing, Pak? Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Tetap sehat gitu, Pak. Iya. Ya? Terus ini di sini ini anakan dari indukan yang ada di sini ini, Pak ya? Iya. Jadi ini peranakan semua dari indukan ini ya? Peranakan semua, Pak. Peranakan semua. Kalau pakan kan di sini kan melimpah ini. Iya, ya. Banyak. Sampean mampu berapa ekor kalau ternak kambing ini? Ya kalau istilahnya enggak bisa dipastikan sih, Pak, sebabnya istilahnya posisinya itu enggak cuma khusus fokus untuk di kambing. Oh, gitu. Karena ditambah kalau musim nambah. Oh, gitu. Walaupun tambah itu punya orang istilahnya kerja gitu. Oh, iya. Jadi enggak bisa fokus. Kalau berarti kambing ini sebagai usaha sampingan gitu, Pak. Iya. Kenapa enggak dijadikan usaha pokok, Pak? Kambing ini. Bisa enggak menurut Bapak ini kalau ternak kambing ini dijadikan usaha pokok gitu? Ya kalau dijadikan usaha pokok seharusnya ya nanggung itulah, banyak sekalian bisa, Pak. Oh, gitu. Jadi indukannya perlu banyak gitu. Iya. Ya? Kalau itu untuk pokok. Karena di sini kan sekitarnya ini pakan kayaknya banyak banget ini di areal. Ini termasuk areal pedalaman ini, Pak ya, saya masuk ini. Iya, Pak, pedalaman. Betul, pedalaman ini. Oke, kalau menurut Bapak ini ternak kambing ini gimana, Pak? Cukup membantu dalam perekonomian enggak, Pak? Cukup, Pak. Cukup membantu ya. Iya. Yeah. Biasanya itu yang dijual jantan apa betina, Pak? Sampai jantan. Jantan. Umuran berapa itu? Ya kadang-kadang umuran 2 tahun, kadang-kadang 2 tahun lebih. Nah, wih, ini kalau pakannya jenisnya kangkung seperti ini, kawan. Oh iya, keren. Mantap. Berarti palungan pakan ini enggak pernah kosong sama pakannya ini, Pak? Enggak, Pak. Enggak pernah kosong? Enggak. Berarti makannya enggak dijadwal gitu enggak ya? Ya, oh kalau makan saya jadwal cuman malam, Pak. Malam. Jadi satu malam full makan. Satu malam full makan. Mm-hmm. Kalau pagi? Pagi ya kasih makan sekali. Sarapan lah, intinya sarapan. Terus ini sisa-sisa pakan tadi pagi berarti ini ya? Iya, Pak. Oh. Nanti ini cuma dibersihin, buang. Ini udah enggak doyan enggak, ini kalau enggak mau, Pak. Ini udah ibarat udah inilah, udah apa ya? Debasi apa-apa lah. Oh, jadi enggak mau, nanti dibersihin, ganti yang itu. Oh, ganti yang baru. Padahal ini masih kayaknya masih bersih, masih banyak ininya ya. Oh. Kalau indukan yang pokok yang pertama awal mula masih ada nggak, Pak, sini, Pak? Oh, udah dijual semua, Pak. Oh, udah dijual. Mm-hmm. Berarti ini termasuk yang baru-baru ini ya. Keren. Oke, keren. Kalau masalah ini panggungnya ini papan gitu, Pak ya? Iya, papan. Papan. Terus pernah ngalamin kambing kejepit nggak, Pak? Jarang. 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 Kalau di udah istilahnya usia ibaratnya di atas umur lah, itu jarang kecepit. Cuman kalau memang kalau kecil mau sih kecepit. Terus kalau mau ngelahirin itu diturunkan nggak, Pak? Diturunkan. Biasanya nurunkannya itu sewaktu mau melahirkan apa jarak berapa hari gitu terus diturunkan? Ya mau melahirkan. Pas mau melahirkan gitu ya diturunkan. Keren. Mantap. Kandangnya udah nggak muat ini, Pak. Ya rencana mau tambah, Pak. Oh, rencananya mau nambah lagi ke ujung sana ya. Ya ini udah banyak yang double sih. Iya. Ini dua ini ya. Ini dua itu dua. Dua ujung. Iya. Di sini dua. Di sini rata-rata
indukan itu beranaknya berapa itu? Berapa ekor? Dua. Dua ya. Minimal dua. Terus di sini ada yang ini enggak masih hamil gitu, yang sudah hamil gitu. Ada dua. Ada dua ekor. Mana, Mbak? Mana itu? Oh, yang hitam ini. Ini hamil berapa bulan ini? Hamil sekitar 2 bulan. 2 bulan. Hamil muda. Man. Hamil muda. Ini hamil mana ini? Pertama ini nantinya ini. Oh, keren. Hamil pertama. Nah, ini kalau anakan ini berarti pun ini juga dari indukan awalnya di sini juga dulu ini ya. Iya. Ini ada juga yang hamil ini. Ini satu. Ini yang itu ini. Oh, ini jadi masih ada juga yang hamil kapan, keren. Kalau pacekannya kawinnya pakai pacekan yang merah itu tadi ya. Berarti ini adeknya kan ini ya? Iya, adeknya. Ini adeknya yang ini kawan. Ya adeknya yang itu. Berarti itu udah hamil, ini sudah ada adek lagi. Terus itu indukannya pun lagi hamil lagi, Kang. Mantap. Nah, ini jadi anaknya sudah hamil, ibunya indukannya pun tengah hamil juga. Nanti ini lahirnya bisa bareng ini, Kang. Bareng. Nanti bisa bareng, ini bisa beruntun ini. Pantesan cepat banyak kalau minimal 2 gitu. Dua. Oh, itu pacekannya Pak yang di ujung itu pacekannya tuh ya. Iya. Ini kalau yang segini ini harga berapa ini Pak kira-kira ini Pak? Ya kalau cuma 2.000 ya mungkin cepat Pak jual 2.000 Pak. 2.000. Ini pacekannya Jerabang. Kalau ini kan makannya makan kangkung Pak ya, iya. Biasa gitu. Itu sering dikasih minum enggak? Enggak Pak. Enggak? Enggak. Oh. Ya jadi, kalau kangkung kan udah termasuk apa ya, banyak radar airnya Pak. Oh gitu. Jadi enggak pernah dikasih minum. Enggak dikasih minum. Berarti di sini enggak dikasih jamu gitu pun enggak pernah ya? Jarang, enggak pernah. Kalau yang suntik-suntik kan itu pun enggak pernah. Enggak pernah. Keren. Padahal ini makannya kangkung, cuman makan kangkung. Keren, mantap, mantap. Hawanya di sini dingin karena banyak ini dekat areal persawahan, tapi kambingnya sehat-sehat Pak ya. Iya Pak. Jadi nggak ada perlakuan khusus buat kambing-kambing ini Pak ya? Enggak. Keren-keren. Ini kalau ukuran kandangnya berapa ini Pak? Ya, cuman ke belakangnya cuman 180. 180. Kalau panjangnya ini ada 6 meter ada Pak ya? Ada Pak. Kalau lantai panggungnya ini Pak dari tanah ini berapa ini? Paling sekitar 80 apa ada Pak enggak? Sekitar 70-80 ya. Enggak ada rencana ini Pak apa lantainya di semen gitu enggak ada? Ya ada sih Pak, cuman mungkin modalnya enggak ada. Tapi nanti rencananya mau nambah lagi iya. Itu Pak ya kandangnya. Nambah kandangnya ini udah banyak yang double sih. Ya betul. Ini idenya itu sampean itu dari siapa Pak dulu awal mula ternak ini? Ya saya sendiri Pak, dari bujangan juga udah senang melihara kambing. Oh gitu. Berarti dari bujang udah melihara kambing, rumah tangga tetap melanjutkan usaha ternak kambing. Kambing. Terima kasih Pak ya atas informasi yang disampaikan. Oke itu tadi kawan video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu harapan saya. Jangan lupa dukungannya untuk like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Salam ternak, salam ngari, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.